Okay, so sponsor untuk video hari ni adalah Kain Kinemaster. Kinemaster ke Kain Master? Aku pun tak tahu dulu macam nak eja nama. What's up everyone? So welcome back to YouTube channel aku. So kepada yang baru nak sampai dekat YouTube channel aku ni, nama aku Alip. So orang tak adalah panggil aku Alip Wahed, tapi orang panggil aku Alip je. So kepada yang baru sampai, aku nak bagi tahu yang channel YouTube aku ni mostly about hacking. So kalau macam korang nak tahu more about hacking, more about apa dark web, scammer, apa-apa yang berkaitan dengan cyber security kat Malaysia ni, korang boleh je follow aku punya ni channel. Korang boleh tekan button subscribe kat sini, korang boleh tekan button like kat sini kot. Subscribe sini, like sini, and jangan lupa tinggalkan komen. So gang, macam yang korang tahu sekarang ni, kita punya dunia, kita punya Malaysia, kat Malaysia ni memang banyak gila isu-isu pasal scammer tau. Aku tak tahu lah orang Melayu ke atau orang Malaysia lah, aku tak nak cakap orang Melayu. So orang Malaysia ni maybe senang sangat ke kena tipu. Bagi aku macam baru-baru ni ada satu scam tau. Aku tak tahu nama scam tu apa, tapi aku just panggil nama scam tu scam KFC. Sebab apa tau? Sebab dia pakai nama KFC untuk dapatkan dia punya, aku still tak tahu dia punya matlamat dia orang buat scam tu apa. Mungkin dia orang dapat duit, mungkin tak. So pada korang yang nak tahu apa yang dia orang punya motif ke apa, korang boleh follow aku punya video ni sampai habis. Tak apa, video kali ni short je, video pendek je. Aku just buat, aku nak bagi tahu kat korang apa yang aku tahu je. Okay, so macam yang korang tahu, semalam ataupun 2 hari lepas ke hari ni baru start. So ada satu link ni aku dapat dekat WhatsApp. Dia tulis bit.ly/KFC bucket bla bla bla. Aku tak tahu lah nama benda apa. So aku tak klik sebab aku tahu benda tu memang scam. Tapi macam aku dapat tahu yang ramai gila orang dah kena dengan scam ni. Kenapa lah? Sebab okay, macam yang kita tahu, kita orang Melayu ni memang suka makan KFC. Memang kalau boleh hari-hari nak pakai KFC pun boleh. So apa yang scammer ni buat, dia orang buat satu website yang diorang cakap diorang akan bagi free bucket KFC family bucket yang RM170 ke RM150 tu, memang untuk semua target audience. Target audience ni memang orang Malaysia lah. Memang orang Malaysia yang buat benda tu. So macam mana scam ni terjadi? Okay, macam biasa, first kali korang kena tekan link yang dibagi. Link yang dibagi tu bit.ly/free bucket bla bla bla. Lepas tu C sama dengan KFC.com. So bila korang klik je link tu, dia akan automatic pergi dekat Blogspot. So bucket-kfc.blogspot.com. So korang tak nampak something fishy je? Macam yang aku tahu, KFC ni satu nama besar tau dalam franchise fast food. Kenapa dia nak pakai kenapa dia nak pakai Blogspot punya domain? Kenapa dia tak boleh beli domain sendiri macam kfc.com/free bucket ke apa kan? Kenapa dia perlu pakai bucket-kfc.blogspot.com? So dekat situ dah nampak dah pelik dia. Nampak dah dia punya apa modus operandi. Cewah aku tipu je, aku tak tahu pun. Okay, so macam yang korang tahu, bila korang tekan je link tu, dia akan automatic pergi dekat Blogspot yang dia bagi tu lah. So dia buat link untuk macam bit.ly tu kan, sebab dia nak kaburkan mata kita je macam mana. Sebab kalau korang nampak bucketkfc.blogspot.com, korang dah tahulah benda tu phishing kan, ataupun scam. Kalau dia buat pakai macam link trusted link sikit, macam slash free bucket KFC ke apa, mesti benda tu nampak macam okay, ni boleh tekan. So kita pun tekan. Bila kita yang bodoh ni, kita yang bodoh, aku tak bodoh. Siapa yang tekan tu memang aku tu bodoh, aku tak tipu lah. Yang tekan tu, lepas tu dia akan bawa pergi satu Blogspot tu. Lepas tu kat dalam Blogspot tu, dia akan suruh korang pilih macam, tak silap aku tak buka, tapi tak silap aku korang kena pilih macam ada banyak hadiah tau. Ada nak dekat 6 ke 7 hadiah. Korang tekan benda tu, lepas tu boom, dia keluar apa tau? Dia keluar congratulations, you won apa-apa, your guest. Dia cakap yang kita menang KFC bucket free ni lah. So bila kita dia suruh follow the instruction tu, apa-apa-apa-apa. So bila kita tekan je continue dekat bawah tu, dia akan keluar macam satu page baru. Dia cakap apa tau, please share benda link yang tu kepada 20 orang rakan atau 5 group yang dekat WhatsApp lah. Kita kena share link yang dibagi dekat 20 orang atau 5 group WhatsApp. So bila benda ni just valid dalam 500 saat tak silap aku tengok. So benda tu bila suruh share tu, aku dah nampak benda pelik dah. Macam kau pernah dapat mesej berangkat yang share kepada 20 orang rakan atau anda akan menimpa musibah yang melanda. So aku macam okay, dia nak tiru benda tu. Sebab kita tahu orang Malaysia ni memang suka sangat dengan mesej berantai. So dia buat lah macam tu kan. Bila kita share benda tu dah sasar lah social engineering attack tau. Macam korang tahu, aku ada buat social engineering attack kat sini. So social engineering attack ni macam yang aku pernah cerita dulu, dia macam memanipulasi kita punya pemikiran lah. Dia macam nak buat yang, aku dah geram dengan ambil aku. Sekejap.
Okay, dia macam memanipulasi kepala kita. Dia suruh kita share benda tu, padahal kita tak dapat lagi. Dia suruh kita share dekat 5 group ataupun 20 orang kawan. So benda yang tak pasti kita share, lepas tu orang lain yang tak pasti pun orang lain share. So makin lama makin ramai lah orang buat benda tu. Sebab tu lah nama benda ni scammer atau social engineering attack. Macam dekat mana phishing dia pula, aku tak tahu dekat mana bahagian phishing. Tapi aku ada nampak satu macam, satu orang post dekat satu Telegram ni, dia cakap yang dia hilang RM500 lepas dia tekan link tu. And maybe dia ada macam isi form ke something, dia letak dia punya nombor account ke apa, aku tak tahu benda tu. So aku macam ada lah, kau nampak kat tepi ni. Ha, aku harap aku letak benda tu. Okay, so okay, so lagi satu, macam mana nak tahu yang benda ni memang tak trusted? Sebab aku ada baca dekat Twitter tau, ada macam orang dia tulis dekat Twitter, dia tanya KFC sendiri, KFC Malaysia, betul ke yang KFC tengah buat promo ataupun dia tengah buat giveaway bagi family bucket dekat dalam dekat dalam website ke apa kan. Rupanya lepas tu KFC tulis dekat tepi ni. Apa yang ditulis aku tak tahu, aku korang boleh baca lah sendiri. Sebab aku nak baca kat mana. Okay, macam mana scam ni buat duit? Korang pernah terfikir tak dia orang buat scam? Macam dia orang tak dapat duit mana-mana pun, tapi macam mana dia orang boleh buat duit dengan menggunakan Blogspot tu? Okay, untuk mengetahui korang, macam korang tahu orang yang buat YouTube dapat duit daripada Google AdSense. Untuk mengetahui korang pula, Blogspot pun boleh buat Google AdSense juga. Tapi dia adalah dia punya syarat-syarat. Aku tak tahulah syarat-syarat dia apa. Basically dia macam kau just bila ramai orang masuk blog korang, dia akan ada ads tau dekat dalam Blogspot tu. So Google AdSense akan bayar pembuat scam tu punya blog, bayar dengan duit USD macam biasa lah. Macam kalau korang buat buka YouTube, ada macam ads kan, ada macam iklan-iklan keluar. Macam korang tengok aku punya video ni, ada iklan. So sama juga macam Blogspot tu, dia akan keluarkan iklan macam pop-up, macam 1, 2, 3. So dari situlah scam ni dibuat duit. Dia tak semestinya dia akan curi duit daripada orang ramai, orang awam. Dia boleh juga curi melalui dia pakai ads tu je dekat dalam Blogspot tu. Sebab tu lah ada antara dia. Sebab macam yang korang tahu, scammer ni dia punya pemikiran memang genius lah. Macam yelah, macam mana dia nak jadi scammer kalau dia tak boleh nak tipu orang? So tip pertama nak jadi scammer adalah korang kena pandai tipu orang. Okay, aku tak ajar, aku just bagi tahu. Okay, je. So untuk pengakhir video lah, aku itu je aku nak cakap. Aku harap sangat dekat korang yang ada kat luar sana, terutamanya yang subscribe aku, Tolonglah jangan tekan link-link pelik. Lagi-lagi macam link yang Blogspot tiba-tiba dia nak bagi free apa, dia nak bagi free bucket ke apa ke. Sebab benda tu sasah social engineering attack yang dia memanipulasi pemikiran kita untuk orang ramai semua tahu. Tak pun satu lagi phishing. Aku tak nampak pun mana-mana phishing punya agenda dekat dalam ni. So aku harap sangat yang kalau korang tekan link tu, aku harap sangat siapa yang tekan link lah, korang tak adalah macam hilang duit ke apa. Kalau setakat share benda tu dekat WhatsApp ke apa ke, tak apa. So sebab benda ni bukan auto spam tau, atau auto spam. Mampus spam ke spam ke aku tak kisah. So aku harap sangat yang benda ni takkan berlaku lagi. Tak ada orang yang, aku tak nak orang Malaysia mudah tertipu dengan scammer-scammer yang ada kat luar sana. So apa-apa pun, thanks for watching. Aku harap korang happy, korang suka dengan video kali ni. Memang tak nampak educated, tapi aku just nak spread awareness kat korang yang scammer ni memang wujud and scammer ni pandai. So apa-apa pun, thanks for watching. Bye-bye.